Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, Halo. <laughs> pada hari ini kita bakal bikin suatu podcast tentang salah satu topik dari mata kuliah ilmu kebidanan dan kemajiran nih. Nah, sebelumnya kayaknya kita nggak abdol kalau kita belum kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Anissa Sapirina Rahmi, NIM b 0419009 Selanjutnya mungkin boleh dilanjut sama Andre. Halo, perkenalkan nama aku Andre Rimata Buwolon, NIM b 04 lima, Mungkin bisa dilanjut sama Kak Sania. Halo, perkenalkan nama aku Sania Angelista, NIM b 04188032 Nah, halo Kak Sania dan juga Andre. Apa kabar nih hari ini? Baik dong. Baik. Oke, udah siap ya buat ikutin podcast pada hari ini. Nah, hari ini itu kita bakal bahas topik tentang gangguan metabolisme. Sebelumnya aku kayaknya kurang paham nih, Kasania kira-kira gangguan metabolisme itu apa sih, Kak? Jadi, metabolisme itu sendiri adalah suatu proses pembentukan dan penguraian zat-zat yang diperlukan oleh tubuh agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau terjadi gangguan dalam proses metabolisme, maka akan membawa dampak yang signifikan terhadap kesehatan ternak. Jika terjadi ketidakseimbangan antara asupan pakan terhadap sekresi untuk menjaga proses kebuntingan dan laktasi, maka dapat menimbulkan penyakit metabolik atau yang dia yang biasa disebut gangguan metabolisme pada ternak. Oleh karena itu, Penyakit ini sering ditemukan pada sapi-sapi perah yang baru melahirkan, terutama pada sapi-sapi yang berproduksi susu tinggi. Nah, aku mau jelasin nih sekarang salah satu gangguan metabolisme yaitu parasis purpuralis. Parasis purpuralis itu biasa disebut milk fever. Milk fever ini penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme Kondisi ini dialami sapi yang kekurangan kalsium dalam darah. Hmm, mau nanya dong Kak. emang kadar kalsium normalnya berapa ya? Kadar normal kalsium dalam darah itu 8 sampai 12 mg per 100 ml. Sedangkan kadar kalsium dalam darah untuk sapi yang terkena milk fever adalah 3 sampai 7 mg per 100 ml. Biasanya sih kejadiannya terjadi di sapi-sapi perah yang uh, keadaannya itu 48 sampai 72 jam postpartum dan mereka itu umurnya sudah tua jadi penyerapan kalsiumnya menurun sehingga cadangan kalsium di dalam tubuhnya rendah oh gitu ya kak uh, kalau di sapi-sapi yang kena paresis purpularis ini kira-kira ada gejala klinis yang kelihatan nggak sih kak ada jadi sapinya itu bisa lumpuh, anoreksia, inkoordinasi motorik, langkahnya kaku, bisa penurunan suhu, suhu tubuh juga. Gejala lainnya seperti lipatan leher, dia tuh bentuknya jadi kayak es gitu. Dan juga peristaltik intestinalnya, suaranya tuh menurun, bisa juga berhenti. Nah, itu semua gejala dari sapi yang terkena paresis purpuralis cukup parah juga ya kak. Uh, dari penyakitnya sendiri bisa diobatin nggak sih? Bisa tentunya. Sapi yang terkena milk fever ini bisa diinfus dengan kalsium broglukunas atau glukunas kalsius. Infus ini bisa diulang 8 sampai 12 jam. Kemudian kalau infusan yang pertama pengobatannya itu tidak berhasil dan sapi masih terkena milk fever. Milk fever juga sapi yang terkena milk fever juga tidak diperkenankan untuk diperah selama 2 sampai 3 hari. Nah, kan aku udah bahas nih tentang paresis pupularis. Katanya Nisa juga mau bahas tentang gangguan ini. Mau bahas apa sih, Nis? Bentar, Kak. Sial ya. Hmm. Oke, okay. iya nih Kak, aku mau bahas tentang salah satu gangguan metabolisme lain yang namanya ketosis atau asetonemia. Nah, dari namanya aja kita udah kebayangkan pasti ada hubungannya dengan ketosa dan juga aseton. Nah, jadi ketosa atau asetonemia ini biasanya e, jarang banget terjadi pada hewan atau sapi sebelum partus. Dan kadang-kadang terjadi dalam 7-10 hari post partus, tapi sering banget nih ditemukan pada 10 sampai 60 hari postpartum. Hmm, gitu ya. Kira-kira penyebabnya apa, apa, Cianis? Hmm. Nah, ketosis ini disebabkan oleh turunnya kadar glukosa di dalam darah. Nah, jadi ada tanda-tandanya nih. Biasanya ketosis itu ditandai dengan hipoglikemia, ketonemia, dan ketonuria. Jadi misalkan kalau ketonemia ini berarti ditemukannya badan keton di dalam darah. Kalau ketonuria itu ditemukan badan keton di ure, di urin. Nah, kadar glukosa dalam darah ini biasanya turun hingga 8, mencapai 18 sampai 40 mg per 100 ml. Padahal nih normalnya itu 40 sampai 60 mg per 100 ml. Dan juga kadar ketosanya meningkat sampai 15 sampai 75 mg per 100 ml. Kalau hewan yang mengalami ketosis, ada menunjukkan gejala gitu nggak sih, Nis? Ada, Kak. Nah, itu tuh gejalanya kayak dibagi menjadi dua golongan gitu, dua kelompok. Yang pertama ada gejala digestif, ada juga gejala nervosa. Nah kalau gejala digestif ini terkait dengan sistem digesti ya, jadi biasanya sapi yang terkena ketosis ini mengalami anoreksia, konstipasi, atau sempoyongan, atau dia tuh nggak berdiri gitu, dia nggak suka berdiri karena mungkin kayak uh, pusing gitu ya dianya. Nah yang kedua itu ada gejala nervosa. Gejala nervosa ini biasanya sapinya itu mengalami depresi, gemetar, atau cemas terus menjilat-jilat bisa terjadi parasis juga dan juga anoreksia gitu. Untuk treatment yang bisa dilakukan apa aja ya? Nah, untungnya sekarang itu bisa ada penanganan ya. Kan tadi kan eh ketosisnya terjadi karena glukosa di dalam darah itu menurun ya kayak kadarnya tuh sedikit banget. Jadi kita bisa memberikan penanganan dengan infus glukosa 40% dengan dosis 800 ml per 350 kg berat badan hewan. Gitu. eh uh, kira-kira kayaknya udah udah lumayan banyak nih ya info yang bisa didapetin dari ketosis. Terakhir kayaknya uh, tadi aku aku ada baca sedikit tentang grass tetani nih. Kira-kira Andre bisa jelasin nggak sih grass tetani itu apa? Oh, boleh boleh nih. Uh... Gersetani sendiri itu uh, penyakit yang bersifat fatal pada ruminansia yang berlangsung secara cepat yang dapat menimbulkan kematian uh, tanpa gejala yang uh, signifikan. Uh, anakan sapi yang sedang tumbuh, uh, sapi yang memasuki masa kering, induk yang mempunyai pedet lebih dari empat bulan uh, tidak beresiko untuk penyakit tetani sendiri. Gersetani sendiri uh, gersetani tidak sama dengan uh, mic fever. Karena tidak berkaitan langsung dengan pasteurisasi. Akan tetapi sapi yang peka terhadap uh, penyakit ini meningkatkan kebutuhan magnesium untuk sintesis susu uh, sehingga dapat mempengaruhi homeostasis magnesium. Gestetani disebabkan karena menurunnya kadar magnesium dalam darah sapi yang digembalakan di lapangan gitu. Gejala klinis yang dapat ditemui pada penyakit ini apa sih, Indre? pada kasus uh, gerstetani, untuk kasus yang berat, uh, hewan dapat ma uh, mati mendadak uh, atau juga uh, diawali dengan kejang-kejang, kemudian mati. Untuk pada kasus subakut, penderita dapat mengalami uh, anoreksia yang diikuti pada yang diikuti hiperestesia dengan gejala stimulasi kortikal. Uh, awalnya hewan dapat pincang, galop, kemudian kaki tidak dapat digerakkan uh, atau kaku sehingga dari sapinya sendiri itu bisa ambruk. Uh, hewannya juga dapat bi bisa kejang dan posisi kepala mendongak, uh, kaki seperti mengayu, bola mata berputar-putar dan mulut berbuih. Kematian dapat uh, terjadi uh, dalam beberapa jam apabila tidak uh, adanya penanganan terapi. Bila kejang mereda, uh, masih menunjukkan hiperstesia, termasuk peka terhadap suara gaduh, bahkan saat dilakukan terapi pada kasus ringan, uh, wajah tampak menegang atau hewan tidak mampu menggerak, bergerak uh, selama 3-4 uh, hari sebelum pulih, atau justru uh, dapat uh, menunjukkan uh, keparahan selanjutnya. Wah, serem juga ya gejalanya. Kira-kira untuk pengobatannya sendiri, ada nggak sih yang bisa dilakukan? Hmm, untuk pengobatan sendiri, uh, kita harus mengendalikan kejang-kejang uh, yang terjadi pada uh, hewan ternak yang bersifat fatal. Uh, dapat diberikan dengan pemberian petobarbiton uh, dengan dosis 3 mg per kg atau 8-10 ml. Uh, untuk sapi dewasa, secara... E, bolus intravena bisa juga diberikan silazin dengan dosis 0,05 mg per kg dengan intravena. E, kemudian dapat juga diberikan dengan pemberian e, asetilpromazin dengan 0,05 mg per kg melalui e, intravena. Namun kurang begitu efektif e, ketika mengendalikan kejang yang terjadi. E, sebelum melakukan terapi secara parenteral. Dapat memperhatikan bagian kepala, leher, dan kaki uh, untuk uh, posisi yang lebih memungkinkan dan aman dari benturan yang terjadi, dan uh, keistimewaan kejadian yang mungkin uh, saat dilakukannya terapi. Untuk pemberian magnesium, hanya meningkatkan uh, kadar magnesium plasma selama 6-12 jam. Oleh sebab itu, harus memberikan uh, pakan yang mengandung magnesium. Hewan yang ambruk lebih dari 12 jam sangat sulit untuk uh, diobati dan pulih kembali. Hindari pemberian pakan hijauan pada hijauan muda yang tumbuh subur karena kadar-kadar uh, magnesium masih rendah di pada hewan hijauan muda tersebut. Hindari juga pemberian pupuk yang tinggi kalium uh, karena pada pakan tersebut uh, sangat intensif terhadap Uh, ...rendahnya uh, magnesium yang terdapat pada tumbuhan pakan tersebut. Nah, gitu kira-kira dari tani sendiri. Wah, lengkap banget ya penjelasannya. Nah, kira-kira kita udah mengenal tiga gangguan metabolisme nih. Udah pada jelaskan? Uh, nah, kalian pada perhatiin nggak sih dari tiga gangguan tadi sama-sama membahas tentang nutrisi atau nutrien yang harus didapatkan oleh sapi. Misalkan yang pertama, paresis purpuralis tadi membahas tentang kalsium. Lalu yang kedua, ketosis, kita membahas tentang glukosa. Terus yang terakhir, yang ketiga, itu kita membahas tentang magnesium. Nah, jadi kita nih sebagai calon dokter hewan, harus benar-benar memperhatikan nutrisi dalam pakan yang akan diberikan kepada ternak supaya gangguan-gangguan metabolisme ini bisa dicegah dan tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus lebih keras lagi nih belajar gimana caranya biar uh, selain kita udah memberikan nutrisi yang baik, uh, intake-nya itu juga maksimal dan juga jangan sampai kelebihan juga ya. Nah, kira-kira gitu nih dari kita bertiga. Uh, mungkin karena udah waktunya udah cukup lama nih ya kita ngobrol-ngobrol hmm, kita harus pamit dulu nih nah sekian dari kita bertiga uh, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja uh, kami mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa semuanya sampai jumpa dadah E